Assalamualaikum. Di sini ada wahana apa aja ya, Kak ya? Ada wahana becak, memanah, perahu kano sama sepeda air. Kalau becak berapa tuh? Kalau becak 10.000. Kalau kano air? Kano 15. 15. Kalau memanah? Memanah 10. Kalau kuda? Kuda 20. 20.000. Satu putaran ya berarti ya? Iya. Kalau memanah berapa busur tuh, Mbak? Mana 6 anak panah. 6 anak panah ya. Oke, makasih Kak ya. Iya, assalamualaikum. Ya. Jadi bikin jamu di situ, Mbak ya. Di saung. Di saung. Terapi ikan di bawah. Games-game di lapangan ini ya. Di sini ya. Muhammad. Hati kepala Anda ya. Iya. Kandang sapi? Kandang sapi ada. Dua ya. Kandang sapi sekarang ada tiga, Pak. Oh, tiga ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita kemana nih, Pak Cita, Pak Sep? Taman Herbal Insani. Oke, lagi survei nih untuk wisata tahunan. Tuh ibu ketuanya tuh di belakang. Oke, assalamualaikum, Mbak. Iya, mau nanya Mbak, harga tiket berapa ya, Mbak ya? Untuk tiket anak 3 sampai 6 tahun itu 25.000. Oh, gitu. Tapi kalau untuk tiket dewasa mulai usia 7 tahun terhitung tiket dewasa 30.000. Itu hari biasa. Kalau untuk harganya sama aja, Pak. Sama ya, weekend sama weekday juga sama. Iya. Kalau yang gratis? Kalau yang gratis masih di bawah 3 tahun. Oh, gitu. Free itu ya. Oke. Dari buka jam berapa deh, Mbak? Kalau untuk Senin sampai Jumat dibuka jam 8, tapi kalau untuk Sabtu dan Minggu jam 7.30 sudah buka. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Kita survei Mbak buat yang bisa tahunan siswa. 1.000, 7 tahun ke atas 30.000, di bawah 3 tahun itu masih gratis. Dan playground dan wahana selfie memang sudah gratis dari tiket masuk. Untuk permainan berbayar itu seperti memanah, memberi makan kelinci, beca, bebek, terapi ikan, berkuda dan lain-lain itu berbayar kembali mulai dari harga 10 sampai 20.000 saja. Berbayar langsung di wahananya masing-masing. Kami juga ada penyewa saung jika memang ibu dan rombongannya berniat memang ingin menyewa saung. Saung, sound system, pemandu dari awal hingga akhir acara. Untuk kegiatan itu berupa praktek pembuatan jamu, yaitu pembuatan wedang jahe ataupun kunyit asam. Ada juga pengenalan tanaman herbal, pengenalan satwa, mendapatkan makan siang juga dari kami, snack box. Untuk kegiatan lain itu adalah budidaya tanaman herbal, mendapatkan souvenir tanaman herbal. Nanti itu untukkan. Untuk gratis berenang ini di luar dari kegiatan kami. Jadi dari jam 8 sampai jam 12, setelah itu kegiatan bebas, baru setelah itu boleh berenang ataupun kegiatan lain. Seperti itu. Lalu ada juga beberapa materi yang disampaikan oleh pemandu. Dan berapa Mbak? Kenapa? Berenang kapasitasnya? Kalau untuk kolam renang itu ada kedalaman 30, 60, 90, dan paling besar itu 120 cm. Kalau untuk yang water boom itu 30 cm. Iya, iya, mari, ya Pak. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama, Pak. Oke. Ini aman, Insya Allah. Ini untuk kursi roda lewat sini. Ini bisa makan di sini juga kan ya? Bisa. Yang paket sekolah nih ya. Karena kalau untuk pengunjung dia tanpa meriset pun biasanya kan ada aja yang udah sekolah. Jadi kita nggak bisa prediksi bakal ramai atau sepi. Nggak biasanya kalau misalnya kita nggak terlalu. Assalamualaikum, selamat datang di Taman Herbal. Rasanya bagus dan pas untuk kita. Kami biasanya. Silakan datang kemari. Memang tidak diperkenankan apa kau ikut ya. Biasanya. Tapi. Dan di depan kita ini masjidnya ya. Kapasitas, ya ini masjid depan.
Oh, jadi bikin saung, bikin jamu di situ, Mbak ya. Di saung. Di saung. Terapi ikan di bawah. Games-game di lapangan ini ya. Ini area outbound ya teman-teman. Bapak ibu, ini area outbound. Dan di depan itu nanti anak-anak setelah dinanam bawa tanamannya ke rumahnya masing-masing. Kita akan lihat jenis tanaman yang ada di sini ya. Ini tanamannya sama aja harganya berapa, Pak? Harganya 10.000, Pak. Semua 10.000. Daun saga berapa tuh? Daun saga 15, daun dewa 15. Daun dewa ya, daun malaikat nggak ada ya? Wait a minute, who are you? Oke, jadi kalau beli 5 dapat 1 ya? Yang 10.000. Oke, nih banyak banget tuh koleksinya tuh teman-teman. Mampir nih ke Taman Herbal Insan Sawangan. Oke teman-teman, inilah kejibling. Ini satu stekannya 10.000. Oke. Ini adalah daun Afrika. Mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol dan mengobati gangguan pencernaan. Tuh. Kayak gini ya bentuk daunnya ya. Ini Rosella merah. Menurunkan kekentalan darah, antioksidan dan sumber vitamin C itu. Rosella merah. Tuh ya, itu bentuknya begitu tuh. Ini bunga asoka nih untuk membantu mengatasi siklus haid yang tidak lancar. Caranya tuh, satu genggam bunga asoka direbus dengan 2 gelas air. Ya. Asoka, bunga asoka. Ini beluntas. Ini untuk mengontrol kadar darah, kolesterol. Ini untuk ngilangin bau, ini ya, bau badan juga ya. Keringatnya enggak bau. Wanginya wangi surga, insya Allah ya. Apalagi abang ini orang baik nih. Dia menjelaskan semuanya, guys. Ya bang ya, kalau kita kesini beli, nggak sembarangan beli ya bang ya. Jelasin ini, keren abangnya dah. Oke, ini taman kelincinya. Oke, karena pengunjungnya belum datang, mereka masih di kandang, belum dikeluarkan ya teman-teman. Tuh, kelincinya sehat-sehat. Nah, ini dia taman kelincinya. Ini masjidnya tadi teman-teman. Batu dunia di depan. Dan ini Instagramable ya, cocok banget tuh foto-foto nih. Ini kolam renang. Ada permainan becak. Mainnya di sini. Oke, assalamualaikum Mbak. Kalau naik beca bayar berapa ya Mbak ya? Beca kita 10.000 per beca, dia 10 menit bisa 1 sampai 2 orang pas satu beca. Kalau dia satu beca isi berdua berarti bayar 10.000. Iya. Berarti satu beca itu dengan 10.000 ya? Iya, Mbak. 10 menit. Iya deh. Apalagi nih Mbak di wahana ini nih Mbak? Kalau di sini hanya beca aja. Beca aja ya. Yang lainnya masih banyak ya? Iya. Ada banyak Pak, ada bebek, ada sepeda air, ada panahan juga Pak. Oh gitu, iya deh. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Masya Allah, merpati hiasnya aja diliarin tuh. Tapi mereka nggak liar tuh, Masya Allah. Burung dara, burung merpati. Dan ini kalau teman-teman mau jajan tambahan, sosis, pop mie, kebab, hot dog.
kita menuju kolam ikan terapi ya. Ini depan terapi ikan sama kolam renang yang kedua nih, yang paling gede kolam renang ini. Kalau kita mbak mau terapi ikan berapa deh mbak? 10.000 per orang pak. Per orang per kaki nggak? Iya udah sama kakinya ya. Ya, berapa menit ya mbak? Setengah jam pak. Setengah jam, ya makasih mbak. Ini harga-harganya, kalau teman-teman mau beli silakan. Oke, ini kolam renangnya yang anak-anak. Ini yang agak dalam 120 cm. Kalau sepeda air 2 putaran ini 10.000. Kalau kano? Ini 2 putaran juga. Oke. Okay. Saungnya banyak ya. Saungnya banyak. Kalau ini saungnya yang free. Siapa cepat dia dapat. Oke, okay, boleh ngapain Bu ya? Terapi ikan ya. Rasanya gimana? Senut-senut. Oke, okay. Ikannya banyak banget tuh. Ini jajanan ya, jajanan-jajanan yang ada di Taman Herba Insan Sawangan Depok. Kita keluar lewat pintu sebelah kiri ya teman-teman. Oke, ini arah pintu keluarnya. Jika ada yang mau ke toilet juga, di sini banyak sekali toiletnya. Ini tanaman pohon teram besi banyak. Oke, di tulisan Taman Herbal Insani ini bisa foto per kelas ya teman-teman. Oke, makasih ya kak sudah diantar. Salam sehat, sukses bersama. Assalamualaikum. Thank you.
Oke, Bu Ria, udah sampai mana Bu Ria? PKBM Pelita Desa ya. Oke, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah apa? SDIP Alamat. Rencana? Iya. Kita disambut dengan bakso 4 mangkok nih, luar biasa nih. Oke. Sama. Yang membuat kita berarti berapa? Sudah 4. Yang kita nomor 4 kita, masuk kita ya. Sekolah SD Alamana. Per orang di 150.000 per orang di sebelah sini itu sudah termasuk pajak. Fasilitas yang didapatnya ada tiket masuk, welcome drink, outbound plus pemandu, satu kali snack bakso, dan satu kali makan siang. Kalau untuk yang Edu 1, pas pulang itu dapat souvenir ikan. Kalau yang Edu 2, itu dapatnya souvenir batik di sini. Khawatir nanti ada orang tua murid, untuk orang tua murid, di kami main tidak main, harga sama, Rp150.000 juga per orangnya. Fasilitas yang didapat pun sama, bedanya orang tua murid tidak dapat souvenir. Bawa souvenir ya, iya. Outbound-nya ikut. Outbound-nya ikut. Ada pemandu khusus enggak, Pak? Ada pemandu kalau misalkan untuk orang tua muridnya lebih dari 30. Ya? Okay. Kalau ada orang tua murid, khawatir juga nanti ada yang bawa adiknya siswa. Untuk usia 1 sampai 3 tahun, kami sudah dikenakan cas. Biayanya itu Rp50.000. 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun Rp50.000. Mereka mendapatkan konsumsi, bedanya tidak bermain. Tapi untuk usia 3 tahun ke atas, mau bermain atau tidak, itu biaya sudah full. Rp150.000. Snack bakso, selesai permainan, bersih-bersih, baru makan siang. Yang bawah ini untuk menu makan siang anak. Yang atas ini untuk menu makan siang dewasa. Dan untuk makan siang di kami itu sistemnya prasmanan. Kalau misalkan mau di box tambah biaya Rp1.000 per bungkusnya. Dewasa. Yang tidak wajib dibawa itu poin 9 sama poin 10, selebihnya itu wajib dibawa. Oke, ini contoh konsumsi versi prasmanan ya, teman-teman. Ini sudah lebih bagus, teman-teman, sudah lebih rapi. Nah, assalamualaikum Bu. Ini kita pakai yang spot ini kemarin. Yang belakang. Eh, yang gede lagi ya? Iya. Iya. Kandang sapi. Kandang sapi ada. Dua ya? Kandang sapi dua, ada tiga. Oh, tiga ya? Ya. Flying fox di mana, Bu? Yang lima pohon warna hijau, jadi anak-anak ketemu. Sudah enggak tutup ya? Masih sama ya, berarti jembatan itunya ya? Masih sama sih, Pak. Dulu ada tutup atas pohon itu ya? Atasnya. Oh iya, sekarang sudah enggak ada. Mau ke flying fox, dia naik rakit dulu ya, Pak Haji ya? Oke, ini contoh konsumsi versi prasmanan ya, teman-teman. Ini sudah lebih bagus, teman-teman, sudah lebih rapi. Nah, assalamualaikum Bu. Anak beca-becaan nih. Berapa naiknya? 15.000 per sama sama mobil ini juga. 15 sampai 20. Ini rentang taminya.
box ya teman-teman. Oke, kita mau kemana Pak Tito? Dua lewat goa. Bismillah dulu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya minta bismillah, insya Allah berkah ya Pak Haji ya. Insya Allah. Nah sini. Kayaknya ini dibangun lagi masa Jepang ya, jajahan Jepang. Ternyata ini guanya teman-teman berada di bawah jalan raya. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak diarahkan dari sini sih Mbak ya. Langsung ke Edu 2 itu. Kayak ini baru ya, ini ya. Terowongan nih. Itu lewat sini juga. Terowongan Jepang. Bismillah. Tapi aman ini ya. Ada emasnya kali ini. Coba ada tambangan kali ini. Hati-hati ya. Hati-hati ya, agak licin. Gimana Pak Tito? Seru Pak Tito? Beginilah perjuangan para pahlawan kita ya. Apalagi yang di Padang tuh apa? Yang di terowongan lanjut. Benar-benar kejalanan dan kuawah teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum Muhammad. Kita minta doa ya di sini ya. Assalamualaikum Muhammad. Hati kepala Anda ya. Wash your hand. Wash your head. Ya. Keluar juga kita. Ini tuh bisnya. Dengkol, hati-hati dengkol Pak Tito. Bismillah. Kalau kita naik jeep. Nanti yang tes dengkol teman-teman. Hati Pak Tito. Ini masih terhitung aman. Asal jangan bercanda ya. Ada pegangannya juga di sini. Ya, jadi kalau teman-teman agak takut ya pegang pinggir-pinggirnya aja. Tuh, Pak Tito aja kuat, masa kita nggak kuat kan? Ini udah bagian daripada pembelajaran nih. Outbound trekking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outbound ya teman-teman. Ini adalah free bridge. Mau coba Pak Haji? Coba Pak Haji. Free bridge. Oke, silakan. Aman Pak Haji? Aman. Nice, enak nih free bridge. Dia V huruf V. Nah, V bridge itu jembatan. Jembatan V. Oh. Jadi bilang Shiratal Mustaqim. Oke, ini two line katanya ya. Dan ini yang kelas atas melalui rintangan ini. Tuh Pak Asep udah melewati V bridge, sekarang two line. Hati Pak Haji. Ini semut. Ya, insya Allah nanti pakai kaos ya pas outboundnya. Two line katanya. Ya, nanti lihat gimana ya. Aman? Ini langsung dicoba langsung demi keamanan bersama. Tapi semakin berat badan.
Allah. Oh, Pak Haji Asep aja bisa ya. Masa kalian gak bisa? Oh. Guru-guru juga nanti melintas karena membimbing kelompoknya juga. Oke. Alhamdulillah. Berhasil, Pak Haji. Musolanya di Edu 2 PKBM Pelita Desa. Biasa diisi. Ya, biasa penuh yang anak-anak nyemplung, Pak. Nanti itu, Pak. Edu 2 itu identiknya dengan kolam. Perbaikan ya. Membuat jamu ya. Jelaskan aja. Jamu. Iya, jamu ya. Di jembatan itu talinya, tali selingnya itu yang flying fox ya. Coba dicoba Pak Haji, finishnya di garis hijau. Komet ini jembatan full line dua ya, dua di atas ada, di bawah ada deh guys, ini panjang. Ini ada tanaman lotus teratai ya, teratai. Nah, itu finishnya. Itu finish daripada flying fox Edu 2. Ini naik ke atas. Ada saungnya nih untuk pemantauan. Pertama Pak Haji Asep posnya di sini. Buat itu langsung coba teman-teman. Hati, fi amanillah buat itu. Fi amanillah ya Syekhona. Wah, Pak Tito benar-benar mencoba teman-teman. Oh, buat tanaman. Iya. Ini untuk arena membatik. Iya. Jadi nanti anak-anak itu kan dikelompokkan Pak, jadi biar nanti semua satu sekolah berbarengan ada kelompok ke membatik dulu. Oh, bergantian ya. Ini enggak ada prodi di satu tempat ya. Membatiknya ini apa, Mbak? Sapu tangan. Oh, sapu tangan. Iya. Pakai canting ya, sapu tangan bandingnya dengan teknik canting. Wah, udah gua lagi tuh. Berat. Oh ya gitu ya. Oh, monkey bridge. Woi. Monkey bridge. Bergelantungan. Rupa ya? Iya, sekarang rafting udah enggak ada. Gimana? Rafting udah nggak ada ya, demi keamanan bersama. Ya. Takutnya air yang meluap ya, gini ya kalau rafting. Tiba-tiba hujan. Rencana akan dibuat di sini kolam koi ekspor impor. Ini kedalaman paling 60 cm ya. Lagi diisi teman-teman. Menyambut anak-anak al-amanah. Tempat istirahat di sini anak-anak ya. Makan siang di sini. Masuk gua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah outbound duluan sebelum kalian outbound. Tapi kenapa dingin ya? Ada AC-nya kali ya? Hah? Dingin sekali loh. Subhanallah. Ini yang usia 70 tahun ke atas jangan lewat sini ya. Ya, ada wisata gratis. Apa? Apa sih? Gratis kok.
biasa. Licin ya, enggak licin ya. Kita udah lewatin jalanan, teman-teman. Gua Jepang. Bagus di sini ada yang jual jajanan nih. Tengah-tengah itu tuh. Alhamdulillah sampai juga. Ternyata Pak Haji kau keren. Nah, mencetak tanda liat, tapi kita udah ngos-ngosan naik turun goa. Dan di sini adalah rumah pohon untuk spot foto suah.